Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi saudara dalam pertemuan yang penuh dengan barakah ini. Dalam episod yang lalu, kita telah melihat peristiwa peperangan Uhud dan contoh kelembutan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya bentangkan pada hari ini. Satu ketika, ada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah datang bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama-sama dengan sebahagian sahabat. Zaid bin Sa'nah datang kepada Nabi untuk menuntut hutang. Sedangkan hari itu masih lagi 3 ataupun 4 hari sebelum tarikh yang dipersetujui bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melunaskan hutang baginda. Zaid datang kepada Nabi dengan penuh kekasaran, dengan suara yang tinggi, dengan penuh gaya yang kasar. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, bayar hutang kamu sekarang. Kenapa kamu ni bersama dengan keluarga kamu Bani Abdul Muttalib, semuanya aku kenal. Memang kalau meminjam sesuatu tidak mahu membayarnya ikut waktu." Pada ketika itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi marah melihat tingkah laku si Zaid bin Sa'nah. Beliau bangun dan menyuarakan kemarahannya kepada Zaid sambil mengatakan, "Kalau tidak kerana aku menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, nescaya telah aku pancung leher kamu." Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar dengan tenang, "Wahai Umar, aku tidak perlukan sikap seperti ini daripadamu. Yang aku perlukan ialah engkau menasihatinya untuk meminta hutang dengan baik, dan engkau sepatutnya menasihati aku untuk membayar hutang yang telah aku ambil daripadanya." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk menyampaikan bayaran hutangnya kepada si Yahudi tersebut yang bernama Zaid bin Sa'nah. Apabila Sayyidina Umar menyampaikan bayaran hutang itu kepada Zaid, Zaid rasa terperanjat sebab dia dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar dengan bayaran yang lebih daripada asalnya. Beliau bertanya kepada Umar, "Kenapakah ini berlaku?" Umar mengatakan, "Beginilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya tuan, untuk meringkaskan cerita ini, Zaid bin Sa'nah yang asalnya beragama Yahudi menyuarakan keinginannya untuk memasuki dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala kerana terpikat dengan kelembutan dan sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada peristiwa Uhud yang kita lihat dalam episod yang lalu, peristiwa Zaid bin Sa'nah daripada seorang Yahudi menjadi seorang Muslim kerana terpikat dengan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, kita melihat bagaimana sifat kelembutan itu sifat yang sungguh unggul, sifat yang walaupun nampak halus tetapi mempunyai kesan yang amat besar dan mendalam dalam kehidupan seorang manusia. Siapapun kita, apapun jawatan dan kedudukan kita, kelembutan itu diperlukan untuk menghasilkan keuntungan, kejayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Inilah yang ingin kita bentuk hasil daripada latihan puasa kita. Kita ingin menjadi insan daripada puasa ini, insan yang memiliki budi pekerti yang halus, akhlak yang mulia, menjadi umat yang bersopan santun sesama kita, yang melalui kelembutan itu berjaya kita menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan. Sehingga kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.